Ini adalah keluarga hantu yang paling menyeramkan di Filipina. Buat kalian-kalian para pengguna TikTok tentunya udah gak asing dengan kisah yang satu ini, Aswang Family. Memang beberapa waktu belakangan TikTok dihebohkan dengan konten-konten yang membahas tentang Aswang Family. Sebuah keluarga yang konon katanya adalah keluarga hantu paling seram di Filipina. Berawal dari sebuah unggahan foto, sebuah keluarga yang memiliki wajah yang menyeramkan. Dan di belakang mereka ada sosok-sosok yang gak kalah mengerikan. Dari si pengunggah menyebut foto ini adalah foto dari sebuah keluarga yang disebut dengan Aswang Family atau keluarga Aswang. Aswang Family sebenarnya adalah sebuah mitos yang sangat populer di Filipina. Aswang merupakan makhluk mitos yang mirip dengan vampir dan hampir seluruh masyarakat Filipina percaya akan mitos ini. Konon di Filipina hanya ada satu daerah yang gak percaya akan mitos ini. Daerah tersebut disebut dengan daerah Ilocos. Karena Ilocos memiliki mitosnya tersendiri. Banyak orang di Filipina meyakini penggambaran Aswang nampak seperti campuran vampir dan juga penyihir. Bahkan, ada sebagian yang percaya bentuknya adalah monster raksasa dengan sayap yang mengepak keras. Akan tetapi, setelah gue ubek-ubek nih, ternyata di setiap daerah di Filipina memiliki kepercayaan tentang Aswang yang berbeda-beda. Mereka memiliki kepercayaannya masing-masing. Ada yang menyebutnya sebagai tik-tik. Ada juga yang menyebutnya sebagai wak-wak. Bahkan ada yang menyebutnya dengan sok-sok. Aswang dikenal sebagai makhluk menyeramkan dan menjadi makhluk yang paling ditakuti di masyarakat Filipina. Konon katanya penjajah dari Spanyol pun juga mengakui kepopuleran Aswang di masyarakat Filipina. Kembali ke Aswang Family yang viral di TikTok, foto-foto keluarga dengan sosok-sosok mengerikan di belakangnya menimbulkan ketakutan dan rasa penasaran bagi banyak orang. Namun, sebenarnya konten ini hanya berupa gimmick dan sekedar hiburan semata. Mitos dan cerita-cerita mengenai Aswang memang seringkali menimbulkan ketakutan dan rasa ngeri. Namun, tidak ada bukti yang membuktikan keberadaan Aswang di dunia nyata. Mitos ini hanyalah legenda yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Filipina. Jadi, meskipun Aswang Family tengah ramai dibicarakan, sebaiknya kita tidak terlalu takut ya, dan tetap menganggap sebagai sekedar cerita yang menarik aja. Soal Aswang Family, ini adalah sebuah legenda urban yang berasal dari Filipina. Aswang Family adalah cerita tentang sebuah keluarga yang dipercayai memiliki kemampuan untuk berubah. Berubah menjadi monster yang sangat menakutkan di malam hari. Jadi kalau siang hari tuh, mereka tuh manusia biasa aja kayak kita-kita. Meskipun Aswang Family mungkin terdengar seperti mitos belaka, cerita ini masih menjadi topik pembicaraan di seluruh Filipina dan masih dipercayai oleh sebagian orang. Aswang Family terdiri dari beberapa jenis monster. Salah satu jenis yang paling terkenal adalah Aswang. Aswang adalah monster vampir yang menyerupai manusia di siang hari. Tetapi pas malam, dia bisa berubah menjadi makhluk yang sangat buas. Seperti yang gue bilang tadi, kalau siang dia orang biasa kayak kita. Mereka dikenal sebagai pencuri bayi dan pemakan hati manusia. Aswang juga diyakini memiliki kemampuan untuk berubah menjadi binatang seperti anjing atau babi. Nah, selain berubah menjadi Aswang, anggota keluarga lain dari Aswang Family bisa berubah menjadi jenis monster lain seperti Tik-Tik, Krasue, dan Manananggal. Tik-Tik adalah makhluk vampir yang terbang di malam hari dan membuat suara tik-tik ketika mereka berada di dekat korban. Sedangkan Krasue adalah monster kepala terbang yang mematikan, ada juga yang bisa berubah menjadi Makananggal. Makananggal ini adalah makhluk vampir yang bisa memisahkan bagian tubuh mereka dan terbang di malam hari mencari korban. Jadi, satu keluarga tuh bisa berubah ke wujud yang berbeda-beda gitu guys. Legenda Aswang Family telah ada selama berabad-abad dan telah menjadi bagian dari budaya populer di Filipina. Beberapa orang percaya bahwa Aswang Family adalah kisah nyata tentang keluarga yang memiliki kemampuan untuk merubah dirinya menjadi monster. Namun tidak ada bukti konkret ya guys, yang menunjukkan bahwa Aswang Family benar-benar ada. Nah, meskipun legenda Aswang Family sering dianggap sebagai mitos belaka, cerita ini masih sangat menakutkan bagi banyak orang di Filipina. Banyak orang di Filipina masih takut dengan Aswang Family dan menghindari melakukan aktivitas di malam hari. Selain itu, Aswang Family juga sering menjadi tema dalam film dan acara televisi di Filipina. Secara keseluruhan sih, Aswang Family adalah legenda urban yang menarik dan menakutkan dari Filipina. Meskipun cerita ini mungkin tidak benar-benar ada, legenda ini masih menjadi bagian penting dari budaya Filipina dan tetap menakutkan bagi banyak orang di Filipina. Sebenarnya sih, seperti halnya di Indonesia, Filipina juga dikenal luas dengan urban legend-nya yang beragam dan budaya mistis yang masih kental di masyarakat.
urban legend sendiri menjadi bagian dari budaya yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya karena sebagian besar kisah itu mengandung unsur-unsur budaya setempat. Nah, di konten kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan hantu-hantu yang konon katanya menjadi hantu-hantu paling seram di Filipina. Yang pertama tentunya Aswang, adalah makhluk mitologi menyerupai vampir yang ada dalam cerita rakyat Filipina. Penjajah Spanyol mencatat bahwa Aswang adalah yang paling ditakuti di antara makhluk mitologi lainnya di sana. Terutama di abad ke-16, mitos tentang Aswang telah menyebar di seluruh Filipina, kecuali di wilayah Ilocos, yang merupakan satu-satunya wilayah yang tidak mempercayai mitos yang sama. Aswang terutama populer di daerah-daerah seperti Iloilo, Capiz, Negros, Bohol, Masbate, Aklan, Antik, dan Siquijor. Ada juga urban legend yang menceritakan sebuah hantu yang namanya Matruculan. Matruculan adalah salah satu dari makhluk mitologi dalam cerita rakyat Filipina yang digambarkan suka menyerang ibu hamil. Konon Matruculan senang menghamili seorang gadis perawan sebelum kembali nanti pada akhirnya untuk membunuh wanita itu dan memakan janinnya. Dan ada beberapa versi yang lain yang mengatakan bahwa yang dibunuh bukan cuma janinnya, tapi juga beserta ibunya. Dua-duanya dimakan, guys. Untuk melindungi ibu dan janinnya, seorang suami harus mengayunkan balisong. Kalau kalian bingung balisong ini apa, balisong ini kayak sejenis bunting lah. Jadi digantung di atas perut wanita, sementara dia dalam persalinan. Jadi saat wanita itu melahirkan. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas kapre. Kapre adalah raksasa berbulu dengan mata bersinar dan digambarkan senang menghisap cerutu. Makhluk ini biasanya ditemukan duduk di atas pohon dan menunggu malam tiba untuk menakut-nakuti anak-anak. Jadi di saat malam tiba, makhluk ini tuh menakuti anak-anak nakal yang berada di luar rumah ketika larut malam. Kapre tidak mencuri janin, makan orang atau memotong manusia. Dia hanya ingin menakut-nakuti anak-anak dan kemudian mentertawakan mereka yang takut padanya. Beberapa cerita mengklaim bahwa kapre tergolong makhluk yang ramah. Kemudian ada makhluk yang disebut dengan duende. Duende adalah makhluk kecil yang dapat memberikan nasib baik atau nasib buruk kepada manusia. Di Filipina, duende sering tinggal di rumah, di pohon-pohon, di tanah, gundukan atau bukit, dan di daerah pedesaan. Mereka dikenal baik dan nakal, tergantung pada bagaimana pemilik rumah memperlakukan mereka. Mereka biasanya keluar pukul 12 siang selama 1 jam dan pada malam hari. Ada juga makhluk yang disebut dengan Tianak. Tianak ini adalah sosok yang menyerupai vampir dalam mitologi Filipina. Makhluk penghisap darah ini memiliki wujud menyerupai bayi yang baru lahir atau anak kecil. Tianak akan menyamar menjadi bayi dan menangis untuk menarik perhatian manusia. Ketika seseorang manusia mendekatinya, dia akan berubah wujud ke aslinya dan menghisap darah orang tersebut. Konon, Tianak juga senang menyerang wisatawan yang tersesat atau menculik anak-anak. Kemudian ada hantu yang namanya Sikbin. Sikbin atau Sikben adalah makhluk dalam mitologi Filipina. Konon makhluk ini suka keluar di malam hari untuk menghisap darah korban. Sikbin digambarkan berjalan mundur dengan kepala di antara kedua kakinya dan memiliki kemampuan untuk menyamar, terutama menjadi manusia. Sikbin menyerupai seekor kambing tanpa tanduk, tetapi memiliki telinga yang sangat besar, yang dapat bertepuk seperti sepasang tangan, dan ekor fleksibel, yang dapat digunakan sebagai cambuk. Sikbin konon juga memancarkan bau busuk yang sangat menyengat. Nah, kemudian yang tak kalah aneh lagi, ada makhluk yang namanya Tik Balang. Tik Balang juga ditulis sebagai Tik Balang atau Tik Balan, adalah makhluk mitologi dalam cerita rakyat Filipina. Konon makhluk ini senang tinggal di pegunungan dan juga hutan di Filipina. Tik Balang digambarkan memiliki tubuh tinggi dan kekar seperti manusia dengan tungkai panjang. Ia memiliki kepala dan kaki binatang, terutama tubuh kuda. Tik Balang kadang-kadang diyakini sebagai transformasi dari janin yang digugurkan. Gimana guys? Udah seru belum ceritanya? Aku tambahin lagi ya. Ada makhluk mitologi yang bernama Kumakato atau pemukul pintu. Adalah tiga sosok berjubah yang diyakini oleh banyak orang Filipina senang mengetuk pintu tengah malam dan membawa pertanda buruk. Konon mereka memiliki rupa seperti manusia namun selalu memakai kerudung.
sehingga mengaburkan wajah mereka. Salah satu terlihat menyerupai seorang wanita muda, sementara dua lainnya tampak seperti orang tua. Kunjungan Kumakato biasanya diidentikan dengan kabar kematian, guys. Next, kita punya Caperosa atau White Lady. White Lady atau Caperosa biasanya menampakkan diri di gedung-gedung kosong, dekat hutan dan juga tebing. Namun, hantu wanita ini paling sering dilaporkan terlihat di sepanjang Balete Drive di kota Quezon. Caperosa adalah seorang sosok wanita muda yang diperkosa dan dibunuh oleh dua tentara Jepang selama Perang Dunia II. Cerita lain melaporkan bahwa Caperosa seringkali menjadi penyebab kematian untuk kasus kecelakaan mobil. Beberapa pengemudi seringkali melihat hantu ini di kaca spion. Atau melihat seorang wanita muda duduk di kursi belakang dengan mengenakan gaun putih. Wah, kalau ini sih nggak asing ya guys. Kemudian ada juga makhluk yang namanya Manananggal. Manananggal adalah makhluk mitologi dalam cerita rakyat Filipina. Ia menyerupai vampir barat atau digambarkan sebagai simbol kejahatan, pemakan manusia atau penyihir. Nah, mitos Manananggal populer di wilayah Visayan di Filipina, terutama di provinsi barat Capiz, Iloilo, dan Antique. Konon, makhluk ini sangat membenci bawang putih dan garam. Mereka juga dikenal sangat benci pada belati, cuka, rempah-rempah, dan ekor ikan pari. Mungkin semasa hidupnya dia nggak suka masak kali ya guys. Nah, nggak terasa aku udah ceritain nih 10 urban legend yang paling horor dan paling aneh di Filipina. Kalau menurut kalian, makhluk mitologi mana yang paling seram atau bahkan mungkin paling aneh? Oh ya, soal Aswang Family, apa kalian percaya kalau itu hanya mitos? Atau cuman kepercayaan secara turun-temurun? Atau bahkan di antara kalian ada yang percaya kalau Aswang Family sebenarnya adalah kisah nyata yang sengaja disamarkan dan menjadi urban legend? Gimana menurut kalian, guys?